Kerendok-kerendok. Jarang-jarang aku makan buah-buahan kayak gini. Ah, ya Allah. Ngidam urasa aku inilah. Orang udah menopos kok bisa ngidam. Biasa aku kalau makan buah-buahan kayak gini nunggu sakit aja. Ini tadi aku baru metik di kebun-kebun orang. Aku petikin, ada nanas tadi. Ada apel, ada mangga. Tumbuhnya kok aneh-aneh ya, bisa di situ. Iya, iya, iya. Saking banyaknya buah-buahan di sini, bingung aku mana duluan ini. Ini namanya manggis ini. Harus dikerah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, 7 isinya. Nih, ada di sini anaknya. Mantep. Asam-asam manis. Kayak hidupku. Enak. Ini ada asam jawa, langsung dipetik dari pohonnya tadi ini. Masih ada kulitnya. Isinya kayak gini weh. Tuh, kayak tai kucing. Asam jawa apa tai kucing ini? Merengkel-merengkel kayak gini, ya Allah. Asam. Ini biasa untuk mama-mama. Bikin rujak pun bisa nih, bikin rujak, nyayur. Asam. Nah, ini ada markisa. Sampai tumpe-tumpe. Mencrot dia. Ini kalau di jus baru enak ini. Enak kali makan markisa gini kayak diseruput loh, sumpah. Asem. Apel hijau. Tak suci dulu inilah. Apel hijau ini pun lumayan asem ini. Enaknya pakai somboy kalau apel hijau ini, ya kan? Mantep.
enak makan buah-buahan gini pakai sombo ini. Kecut deh. Lemon pun paling enak ini kalau pakai somboy. Wow, ini lemonnya kita belah dulu nih. Nah. Wow, mantap, Rek. Wangi. Baru ditaruh somboy. Ah, bismillahirrahmanirrahim. Asem ya. Tapi asem-asem nage lo. Sampai getir mulutku. Nah. Ini pun enak ini. Mangga. Mangga golek. Kita cuci-cuci dulu ya. Mantap. Mangga ini kalau pakai garam enak. Biasa kayak gini nih makannya nih. Anak-anak kali ayah kan. Dicocol, enggak usah dikupas, enggak apa-apa. Orang dia dicuci kok. Ini kulitnya pun vitamin. Mangganya mengkel. Mantap. Asemnya. Tapi aku suka yang asem-asem kayak gini, apalagi ketek ular. Suka aku asem. Nah, ini ada blimbing. Pasangannya pakai bumbu rujak, enak nih. Tak cuci dulu, besok udah mencret aja aku nih ya. Nah. Oh, dicocol kayak gini enak kali ah. Kayak makan ayam penyet. Manis campur pedas. Mantap. Nah, sekarang buah ini nih. Buah apa kalau di kampung kalian namanya ini? Hah? Mengkudu? Bukan. Ini kok mengkudu? Delima. Kayak mana cara bukanya ini? Jarang-jarang aku makan buah yang aneh-aneh kayak gini. Tahuku kalau nggak pisang ya semangka. Wow, kayak gini nih, kayak mutiara ya. Nah, ini ditaburin pakai somboy. Woi, mantap. Ada bijinya rupanya. Taburin lagi. Wow, mantap. Kerendoh-kerendoh. Nyegrak. Asam kali delimanya pakai sombo ya. Nah, sekarang ini nih, buah plum namanya. Kalau plum ini enaknya pakai apa nih ya? Coba pakai bumbu rujak ya. Kita tes. Kayak gini nih. Ah. Oh, warna merah dia. Oh. Aneh rasanya. Ini terlalu manis buah plumnya ini. Pakai bumbu rujak nggak dapet. Kayak sombo coba.
Ah, habis suara ku bah. Aneh. Nah, ini baru enak ini. Tak cuci dulu. Hah? Jorok? Enggak. Orang air ngalir kok jorok. Airnya kan berganti. Air sumurmu itu jorok keruh. Enggak ah, bercanda. Mengkel. Belum matang, belum mentah kali ini. Ini pas enak-enaknya ini. Kita ambil dagingnya aja ya, baru ditaburin somboy. Mantap Mak Bet. Ah. Bismillahirrahmanirrahim. Asemnya. Wih, asem kali gila. Mangganya udah asem, ditambah lagi somboy. Gak tahan aku asem. Ini baru jeruk orang kaya. Kita belah dulu. Nah. Oh, kuning. Kayak ee-mu. Nah, kalau ini pakai sumbu-sumbu ini enak nih. Nih, inget nggak? Mantap nih sumbunya ini kan. Kita taruh di atasnya, kasih topping-toppingnya gitu kan. Biar ada warna-warnanya gitu. Mantap kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asem kali sumbunya. Sumbunya bikin asem. Asem. Nah, ini pun enak nih. Jeruk nipis. Tipis sekali kan? Kayak sifatmu. Wah. Nih. Wih, mantep ini untuk nyayur. Kalau ini pakai garam aja enak ini kayaknya nih. Kenyang aku ah, tahu belum makan nasi. Udah makan yang asem-asem. Wih, kebanyakan. Kebanyakan. Kayak gini, kayak taruh sumboy anak-anak itu. Jeruk manis, taruh sumboy merah gitu kan. Gopek satu biasa, tempat wak keling tuh belinya. Nggak tahan aku ah. Bismillahirrahmanirrahim. Asemnya. Ya Allah. Asam kali, goblok. Makan yang manis-manis dulu. Enggak ada yang manis di sini, manggis. Lumayan. Gila jeruk nipis pakai garam itu manisnya sampai kencutnya sampai kotak. Sekarang nanas hijau nih. Nanas hijau kita tadi dapatnya di pohon apa tadi itu? Entah pohon apa, pohon enggak terkenal, enggak pernah masuk TV dia kayaknya. Apalagi radio. Tengoklah ini, warnanya udah pucet kali. Kayak Endang enggak pakai lipstik. Apa? Mandi ya, mandi sini, aku mandiin kau. Nah, enaknya nanas ini pakai apa coba?
pakai garam, apa sumboy, apa bumbu rujak. Nah, hah? Pakai apa? Tawas, matamu tawas, mati aku. Coba pakai garam ya. Wow, mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Kutunya, ya Allah. Diratain dulu. Kecutnya mantap. Nah, ya udah, sekarang Mbak Betty mau pulang dulu ya. Udah selesai makan buah yang manis-manis, yang kecut-kecut, yang asem-asem, yang pahit-pahit. Sekarang aku mau nengok kehidupanku yang pahit di rumah. Ya Allah, lupa aku kalau punya anak belum dikasih makan. Bismillahirrahmanirrahim.